Ntar insya Allah di live, di save. Bu, mana lemes bu?
Mari dengan maulid Nabi Muhammad SAW saat ini kita harus hormat
Alhamdulillah di sini semuanya para penyambut kelahiran Empang Abdi Muhammad Mansur berbangun salam. Hari ini bulan Maulid. Jadi karena ini bulan Maulid, mari kita terus bersolawat, mari kita terus memuji Allah, mari kita terus berzikir. Jadi mari kita meningkatkan ibadah kita, menjaga haji kita juga. Dan punya itulah satu. Jadi insya Allah kalau misalnya kita melakukan itu semua, kita mendapatkan syafaat Rasulullah dan juga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para Nabi dan Rasul yang jumlahnya kurang lebih 124,000 Nabi, 313 Rasul atau 315 Rasul. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi mempunyai mukjizat yang paling tinggi dan terakhir Nabi dan Rasul. Pasti yang disini pernah tahu mukjizat yang paling banyak dan tinggi dan terakhir Nabi dan Rasul apa? Ya, bagaimana? Muhammad. Yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6666 ayat diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Qur'an adalah pedoman hidup bagi umat Islam. Oleh karena itu, kita wajib sebagai umat Islam untuk mempelajarinya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah." Yang artinya sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan untuk teman-teman saya di sini, adik-adik, kakak-kakak, mari kita terus mempelajari Al-Qur'an. Karena Rasulullah SAW bersabda juga, "Thalabul ilmi fa'idatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Gitu. Dihadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita terus mempelajari Al-Qur'an. Jangan malas-malasan. Karena malas-malasan itu sifatnya syaitan. Maafin saya agak cemen. Dihadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Maafin saya. Ya, Bu. Maafin saya, insya Allah saya datang lagi kapan-kapan ke sini. Jauh lah. Mungkin hanya bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah, jangan sering mengaji. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan sering mengerti. Sekali lagi, saya minta maaf ibu-ibu semuanya. Kalau misalnya saya salah lagi, nggak tahu bisa tasar. Bisa tasar kan, ya? Sekali lagi dah, maaf dah. Thank you.
kasih kuis aja lah. Ya, saya kasih pertanyaan, nanti kalau misalnya yang tahu tunjuk tangan. Ya udah, nanti saya kasih duit, boleh mau tolong saya juga. Yang mau jawab tunjuk tangan. Nama-nama bulan dalam Islam sebutkan 12 kali. Nama-nama bulan. Iya. Nah, ya, maju. Kapan boleh datang lagi ke sini? Bisa datang lagi ke sini.
kalau diundang. Ya, ya. Mungkin hari ini dari dulu. Soalnya saya masih banyak. Oh, juara dulu, juara dulu nih katanya nih. Aduh, kenapa? Ya, juara Azam sini, Azam. Yang Azam semua, yang Azam. Yang Azam makanya Azam. Azam, yang maju. Buat yang lombanya, maju ke depan. Yang merasa kemarin juara udah maju ke depan. Buat lomba aja yang tegi sama jeremah, maju langsung ke depan. Azam. Mana nih Azam? Aja yang tegi sama jeremah. Kamu jangan mampus. Tegi, saudara Repa, saudara Timi, sama saudari Naila, maju ke depan. Untuk jeremahnya, saudari Ajahra Rupiani, Fikriya Sokihor, dan saudari Mani harap maju depan cepetan. Dan buat ajarnya saudari Esa, Sri Mandala, dan saudara Adam maju ke depan semuanya. Mana ke depan, maju ke depan. Kan duit buat yang juara-juara. Buat yang juara, foto sebentar sama saya kami. Oke, kenal. Nggak tahu dah, di Lada Rauri. Turun ke belakang untuk terima hadiahnya para juara. Turun ke belakang, jangan ke depan, ke belakang masih neng. Dah. Belakang sini. Mungkin dan buat besok selesai. Soalnya masih ada syuting. Jadi buatnya kalau mau makan aja. Langsung. Dadah, makasih nih. Saya minta maaf banget bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya kurang ajar, saya minta maaf. Dan buat saya sudah menjadi orang saleh, tapi pada orang tua bangsa dan agama di risiko menjadi orang-orang. Berkira yang